Assalamualaikum. Halo Bunda, hari ini Dian akan memasak olahan ceker pedas ya. Ini bahan utamanya ada 600 gram ceker yang sudah dibersihkan. Pertama kita didihkan air ya Bunda, dan kita rebus ceker. Ini saya tambahkan dengan daun jeruk purut ya Bunda. Kita rebus sampai empuk. Ini dia hasilnya ceker yang sudah empuk ya. Ini sudah siap untuk kita masak. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir tomat Bunda ya, kalau besar-besar ini agak kecil. Lalu cabai rawit sesuai dengan selera, lengkuas, cabai besar satu aja, lalu daun jeruk purut, gula garam penyedap, serta kecap manis. Kurang lebihnya kecapnya 2 sendok makan. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita akan iris-iris tipis ya Bunda. Untuk cabenya sama tomat terus sama gula garam penyedap kita ulek aja ya Bunda. Kita ulek dulu cabe dan garamnya. Tomatnya juga kita haluskan ya Bunda. Oke, udah cukup. Selanjutnya kita akan tumis ya Bunda. Bawang merah, bawang putihnya kita tumis sampai harum. Setelah harum kita masukkan bumbu halusnya, yaitu ada cabai, tomat sama lengkuas yang udah digeprek ya Bunda. Masuk sekalian, lalu kecap manis, campur aja. Daun jeruk purut setelah bercampur masukkan cekernya ya Bunda, aduk. Setelah bercampur tambahkan sedikit air ya Bunda. Dan kita masak sampai airnya menyusut. Ya, ini airnya udah mulai menyusut ya Bunda. Kalau suka yang agak berkuah ini sudah bisa disajikan, tapi kalau mau yang lebih kering diteruskan sampai habis ya airnya ya. Oke, ini mau saya icip rasa dulu ya Bunda. Pedas, manis, cut. Menurut saya ini kurang asin, jadi saya tambahkan sedikit garam. Dan karena saya suka yang agak berkuah, ini sudah cukup kalau menurut saya. Dan saya masukkan dulu ya, matikan terus sajikan.
Inilah hasilnya Bunda, olahan ceker pedas kita hari ini. Ya, sekian dari Dian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.